Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan besok adalah hari yang begitu penting di seluruh dunia. Dan saya baru kembali daripada Perhimpunan Agung PBB ke-70, UNGA 70, dan di situ buat pertama kali secara rasmi diiktiraf tentang SDGs ataupun Sustainable Development Goals, matlamat untuk kelestarian masa depan sampai ke 2030. Sebelum ini dulu kita ada MDG, Millennium Development Goals, yang berakhir pada 2015. Yang pentingnya, satu perkara yang dibawa terus ke situ adalah untuk menghapuskan kemiskinan. Dalam konteks itu, besok adalah hari untuk membasmi kemiskinan telah pun diiktiraf dan juga memberhentikan diskriminasi. Dalam konteks itu, saya ada dua orang yang begitu sesuai untuk membincangkan perkara ini bersama saya, paling hampir dengan saya, Tan Sri Faizah, pengurusi Yayasan Sejahtera, dan kita ada Suri. Suri datang pakai banyak topi biasanya ke Agenda Awani. Hari ini dia pakai topi UNDP, pengurusi program untuk UNDP. Saya nak terus pergi kepada Hari untuk membasmi kemiskinan ini. Dalam konteks itu, pertamanya kita mungkin perlu kembali sedikit. Sebelum saya bagi Tan Sri, saya tahu Tan Sri banyak ada nak cakap. Saya nak pergi kepada Suri dulu. Takrifan kemiskinan ini, kerana kadangkala nilai yang berubah-ubah itu. Tetapi secara umumnya, dalam konteks yang digunakan UNDP itu, Suri, kalau boleh bagi sikit latar belakang untuk mereka yang mungkin baru membincangkan perkara ini. Actually, dekat Malaysia ni, actually UNDP, Persatuan Bangsa Bersatu, yeah, and the development program looks at, ada memang memfokuskan kegiatan kami atas membasmi kemiskinan lah. Dan kami membantu, memang sering membantu kerajaan. Jadi contohnya dalam rancangan Malaysia ke-11, contohnya UNDP bekerjasama dengan kerajaan Malaysia untuk develop multidimensional poverty index. Okay. Yes, so sebab kami mengiktiraf kemiskinan itu mempunyai dimensi yang pelbagai. Jadi tak cukup kalau kita tengok kemiskinan tu pendapatan saja. Yes, dari segi pendapatan sahaja. Bukan 1.25 dolar Amerika sehari. No, kan, no, because okay, banyak lagi aspek kemiskinan yang mesti kita access. Yes, access, mungkin impact dari segi gender kita tak nampak lagi, macam-macam aspek yang perlu kita kaji dari segi kemiskinan, kan? Itu saya nak bagi Suri buka pasal dia sentiasa terus kena aktivis, hot seat, terus kena hot seat. Barulah boleh buka pintu kepada Tan Sri. Tan Sri, Yayasan Sejahtera ni dan kaitannya dengan membasmi kemiskinan ini. Yayasan Sejahtera ditubuhkan pada tahun 2009 dulu. Okay. Objektif utama ialah untuk membantu kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan, khususnya di kalangan golongan miskin tegar. Okay. Jadi Yayasan Sejahtera merupakan satu macam platform landasan bagi GLCs dan GLICs. Okay. Syarikat berkaitan kerajaan, ya, untuk melaksanakan program-program CSR ataupun tanggungjawab sosial corporate. Jadi dia menggunakan Yayasan Sejahtera sebagai landasannya untuk melaksanakan program-program ini dengan memberi kami dana supaya kami dapat melaksanakan projek-projek pembasmian kemiskinan di beberapa negeri di Malaysia yang telah dikenal pasti mempunyai kadar kemiskinan maknanya yang tegak. Maknanya Yayasan Sejahtera ada sumber dan dia pergi terus kepada kelompok masyarakat sama ada isi rumah, individu ataupun satu kampung ataupun satu komuniti itu. Kita sejak tahun 2009 kita telah pun melaksanakan beberapa program dengan dana yang diberikan oleh syarikat-syarikat korporat ni, termasuk juga Kasanah lah. Dan kami melaksanakan projek yang dapat meningkatkan pendapatan isi rumah yang paling miskin. Sebenarnya kadar kemiskinan ni telah banyak dikurangkan daripada tahun 1970 dulu, 49.3% kadar kemiskinan. Dah dapat dikurangkan sehingga sekarang
bawah 1%. Bawah 1%. Ya. Tapi masih terdapat lagi kawasan-kawasan yang terpencil, yang pedalaman, yang mempunyai kemiskinan yang tegar. Jadi kami cuba mencapai, pergi ke kawasan-kawasan ini dan membantu mereka. Dari segi, kita mempunyai 4 modul lah, untuk melaksanakan program kita. Pertamanya, kita lihat, kita membantu dari segi supporting basic food needs, makanan asas, keperluan asas makanan, dan juga keperluan asas dari segi utility seperti air dan bekalan elektrik, dan juga rumah, kita cuba memperbaiki rumah. Dan akhir sekali, yang paling penting sekali ialah kita hendak memberi kemahiran ataupun memberi peluang pada golongan miskin ini untuk melaksanakan projek-projek yang dapat meningkatkan pendapatan mereka supaya dia dapat keluar daripada kepompong kemiskinan. Okey. Suri, kalau kita lihat PBB dah lama melihat sejak penubuhannya pun melihat kepada pembasmian kemiskinan tegar ataupun kemiskinan. Dalam konteks itu, malah itu dikaitkan dengan polisi-polisi lain yang berkaitan tentang diskriminasi, hak asasi dan sebagainya. Bagaimana kita nak ambil pengalaman besar PBB itu dan diletakkan dalam konteks negara Malaysia? Saya rasa itulah antara portfolio UNDP yang akan terus kena dengan apa yang dilakukan oleh Yayasan Sejahtera. Mungkin boleh berikan konteks lah hari itu, kerana apa yang boleh yayasan dan UNDP buat yang kerajaan tak boleh buat misalnya. Mungkin itu soalan yang penonton tanya. Kerana memang kerajaan meletakkan sasaran juga untuk menghapuskan kemiskinan. Jadi bagaimana usaha-usaha ini bergerak bersama? Jadi, itu merupakan soalan yang sungguh menarik sebenarnya. Sebab UNDP bekerjasama dengan Yayasan Sejahtera ini pun, dia berhubung kait sebab UNDP memang fungsi dasar dia adalah untuk membantu kerajaan melaksanakan rancangan pembangunan. Jadi contohnya Rancangan Malaysia ke-11, kami membantu memberi input dan menolong pelaksanaan. So contohnya dalam kes ni, dalam RMK 11, kerajaan ada menimbulkan isu alternative service delivery. Contohnya, kami sedar bahawa di sesetengah kawasan mungkin lagi senang untuk NGO mungkin lebih efisien untuk bergerak di on the ground di peringkat akar umbi untuk menyampaikan services dengan lebih cekap. Jadi tapi framework basis dia tu, dia punya foundation mungkin kita belum siapkan lagi. Jadi itulah dalam, dan it is at this level yang UNDP bekerjasama dengan Yayasan Sejahtera untuk masuk dan memperkasakan, contohnya memperkasakan persekitaran dasar. So to really strengthen the policy foundation, the policy environment, supaya bila NGO ni menyampaikan services ni, mereka boleh loop back into and feedback, memberi maklum balas kembali kepada kerajaan dan kembali pada policy. Kita berhenti sebentar, tetapi apabila kita sambung kembali, saya nak bercakap tentang besok ni, hari IDEP ni, kalau yang nama singkatan glamournya, IDEP untuk membina masa depan yang mapan bersama-sama membasmi kemiskinan dan diskriminasi, building a sustainable future, coming together to end poverty and discrimination. Kerana kita tak nak hari sambutan seperti ini hanya di laksanakan oleh mereka yang sentiasa berkecimpung. Ia sebenarnya untuk penglibatan semua. Jadi bagaimana rakyat grassroots ataupun akar umbi pun boleh turut menyertainya, kerana cara yang lebih lestari itu adalah juga daripada bawah ke atas dan bukan hanya atas ke bawah. Dan itu juga saya nak kaitkan dengan SDG selepas ini, kerana banyak yang dibicarakan di New York dan tentunya diskusi itu juga harus berlangsung di Malaysia. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton Agenda Awani dan kita masih membincangkan besok International Day for the Eradication of Poverty.
dan temanya kali ini membabitkan usaha yang lestari dengan kerjasama bagi saya semualah. Dalam konteks itu, saya ingin terus kepada Tan Sri, apakah yang dilakukan oleh Yayasan Sejahtera terutamanya sempena hari yang ada ini untuk dibincangkan, dan mungkin itu kita boleh kaitkan untuk membawa perhatian masyarakat masa kepada usaha yang begitu penting untuk negara ini. Okay, hari yang kita akan sambut esok dipanggil International Day for the Eradication of Poverty, IDEP, 2015. Kita sambut tiap-tiap tahun lah pada 17 Oktober. Ini telah pun diisytiharkan oleh UN, United Nations. Dan pada sebenarnya kenapa kita nak sambut hari itu ialah supaya kita nak tingkatkan kesedaran orang ramai mengenai isu-isu kemiskinan yang masih ada bersama dengan kita ini. Jadi kalau boleh kita nak dapat kerjasama bukan saja daripada pihak kerajaan, juga NGO-NGO dan individu at large, you know, untuk sama-sama kita menghayati dan juga menolong mereka-mereka ni yang miskin, terutamanya miskin tegar, supaya dapat keluar daripada keadaan kemiskinan itu. So we are creating awareness, you know, all over. Jadi insyaAllah dengan ada kesedaran ni, ramai lagi yang akan bersama-sama kita, especially mereka yang badan-badan korporat yang mempunyai dana supaya dapat bekerjasama. Dana akan sentiasa diperlukan. That is very important untuk kita melaksanakan projek-projek yang dapat membantulah mereka yang sebelum kita pergi apa yang acara yang diadakan dan sebagainya, saya nak kembali kepada Suri, data, analisis data terutamanya di era big data ataupun data kumpulan besar ini, tentunya itu diperlukan dalam sebarang usaha. Dan kalau kita lihat kepada strengthening public policy environment in supporting community-based organisation as partners in poverty eradication pun, penyelidikan itu memerlukan capaian maklumat itu dikongsi supaya kita nak nampak dan boleh kita bahaskan juga dalam konteks itu, bukan saja pada kertas kerja ini, tapi juga penyelidikan yang dilakukan oleh UNDP peringkat antarabangsa. Kerana pemikiran ahli ekonomi tidak semuanya sebulat suara tentang bagaimana nak membantu menghapuskan kemiskinan tegar. Dia balik-balik kepada konsep bagikan, tak bagikan, nak ajar, mengayal dan sebagainya. Tapi bagi saya, yang saya dapati sejak sekian lama membincangkan isu ini, ia tidak boleh hanya dilihat pada kemiskinan itu sahaja. Ia perlu dilihat kepada masalah geografi. Ia perlu dilihat kepada masalah akses. Ia perlu dilihat kepada perubahan iklim sekarang ni yang mendepani. Ia juga perlu dilihat kepada hak asasi dan juga kepada mungkin gender dalam konteks ini. Jadi data dan kaji selidik yang kita lakukan, apakah boleh ditarik keluar dari situ yang paling penting untuk kita lihat sempena dengan hari ini? Yang berkenaan dengan projek ni. Policy, framework, data yang kita dapat sekarang ni, apakah yang bila kita dah ada data tu, sekarang ni apa yang katalah tiga perkara paling penting yang perlu kita capai? From big data ataupun spesifik untuk projek ini? Untuk projek. Spesifik daripada projek ini, one of the fantastic things kan, betul lah Kamara kata, kalau kita nak membasmi kemiskinan, kita kena very holistic. Kita kena approach, menggunakan approach yang sangat holistic. So contohnya ini saya nak ceritalah sikit pasal pelaksanaan projek ni sikit kan. Jadi masa kita buat research ni, kita pergi Kelantan di mana Yayasan Sejahtera ada implementkan one program. And masa kita interview penerima bantuan Yayasan Sejahtera, kita dapati bahawa ramai yang mendapat bantuan, dia mendapat bantuan especially yang miskin tegar, dia akan mendapat bantuan one off. Contohnya macam kalau peniaga kuih tu, dia dapat freezer satu, kalau kalau tukang jahit, dia dapat mesin baru, you know, very small, very short term things, tapi akan membantu dia. Jadi dia akan max out, dia akan gunakan contohnya freezer, dia akan gunakan freezer tu, and freezer tu akan membantu dia. So daripada dia kena siapkan kuih ataupun tiap-tiap hari, dia boleh buat every 2-3 days. So capacity dia dah meningkat. Tetapi bila dia nak perkembangkan bisnes dia tu, contohnya dia nak sekarang dia nak berniaga kat next town gitu, ataupun dia nak besarkan ladang or whatever, then
suddenly kami nampak ada structural problem, structural impediment yang menghalang mereka dapat, yang membolehkan mereka meningkatkan lagi taraf hidup mereka supaya mereka lagi stabil. Jadi daripada miskin tegar tu naik okey, tapi tak betul-betul stable. Jadi ada any little thing tolak sini dia turun balik bawah. So daripada sini kita dapat tahu bahawa tanpa koordinasi, tanpa overview di mana semua NGO masuk memberi bantuan one off, kami nampak bahawa tak cukup NGO yang masuk ataupun bantuan yang masuk dari peringkat nak tackle isu structural problems ni. Itu satu, itu macam one of the biggest takeaways yang kita boleh dapat daripada projek ini. Tak nak masukkan pandangan tentang tu? Yeah, I think saya pun share the view. Kerana kalau kita seorang saja NGO yang pergi, mungkin dia punya keberkesanannya kurang. Jadi kalau boleh, kita nak kalau boleh semua relevant parties terlibat, bukan saja NGO, tapi government pun penting dan juga corporate sector, sama-sama kita bekerjasama. That's what saya kata, kita this hari yang kita nak sambut ni, kita nak create kesedaran, awareness, supaya semua come together. Kerana apa yang kita nak hasilkan is something yang sustainable. That's why kita pergi ke sustainable development goals. Kita rehat kejap, tapi nanti janji saya bagi Suri, tapi saya nak tambah soalannya. Kerana ini era kurun ke-21 dan saya pun baru-baru ini ada Khazanah Mega Trend Forum. Kita bercakap tentang masa depan. Kalau kurangnya kehilangan hak upaya jasmani pun sekarang dicipta mekanisme bionik dan sebagainya. Jadi kalau nak memasukkan unsur-unsur masa, mungkin media sosial dan internet itu garapan penting. Dan kalau saya lihat kepada data-data yang seperti sistem mikrokredit yang dilakukan oleh Grameen Bank, kemudian ada Grameen Bank Solar, orang lain pula buat dan sebagainya, malah di Filipina mereka ada, dan Khazanah sedang melihat syarikat ini 8990, mereka membina rumah pasang siap dengan cepatnya dalam masa 3 bulan atau kurang saya rasa, dengan kos pembayaran melalui mikrokredit dan tahap pembayaran itu lebih baik daripada sebarang pinjaman konvensional. Jadi bagaimana kita nak bawa semua itu terus masuk ke dalam usaha pembasmian kemiskinan? Kita bukan nak basmi untuk generasi ini, kita mahu anak cucu mereka juga terus keluar daripada situ. Itu niat murni kita selepas ini. Anda masih menonton Agenda Awani. Kita masih membincangkan di mana kita mahu kemakmuran negara dikongsi dengan semua strata lapisan masyarakat, dan tentunya semua orang perlu membantu pada bagaimana nak membawa kelompok terkebawah. Kita selalu dengar tentang bottom 40 atau terkebawah ke-40. Sekarang saya juga dengar terkebawah 20 yang membabitkan golongan remaja dan juga orang muda. Tapi kini kita membicarakan tentang mereka yang paling bawah sekali, iaitu kemiskinan tegar ini. Dan ada Hari Antarabangsa, PBB ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, telah pun ada gembeling usaha seluruh dunia. Di Malaysia kita ada Yayasan Sejahtera yang mengumpulkan sumber daripada GLC dan GLIC dan sebagainya. Tapi kini kita bercakap bagaimana, kerana kita dah masuk melihat kepada masalah ini, bagaimana pendekatan lebih strategik untuk melestarikannya. Saya nak Suri ada hujah dia sendiri, tapi saya nak minta dihubungkan hujah itu dengan penggunaan cara moden, cara baru. Kerana kalaupun kita dah berjaya tahun 1970, 55.7%, tahun lepas 2014 hanya mungkin begitu sedikit sekali berbanding dengan 1970 itu, tetapi ia sentiasa adalah titik yang bergerak. It's a moving target. Kerana masalah ekonomi dunia akan sentiasa ada dan sebagainya. Jadi bagaimana cara yang lebih lestari, bagaimana dengan inovasi, bagaimana mungkin orang muda juga boleh membantu dalam perkara ini. Mbak kata Tan Sri Faizah tadi, kerja membasmi kemiskinan ni perlu input dan perlu peranan, semua orang perlu memainkan peranan. So bukan sahaja kerajaan. Because tanpa mata dan telinga NGO contohnya yang membuat kerja di peringkat akar umbi,
kita tak mungkin tak dapat, kerajaan mungkin tak dapat maklumat yang dikumpul, data yang dikumpul. Ini community based data ni sebenarnya is very orang kata apa, fresh, is dynamic, dia bergerak dengan laju dan maklumat ini perlu disampaikan, data ini perlu disampaikan kepada kerajaan. Dan tujuan projek inilah sebenarnya nak memperkemaskan saluran informasi ini dari peringkat akar umbi ke kerajaan dan ke even private sector. Macam mana kita nak tarik masuk private sector supaya dapat membantu dalam agenda membasmi kemiskinan. Bagaimana tempat strategic entry point ni yang kita boleh supaya mereka effort-effort yang guna pakai oleh say private sector adalah efektif dan bukan setakat lebih one off. Lah, biasanya. Yes. Okay. Dia more impact. Okey. Tak apa, Tan Sri lama dulu dalam sektor awam itu pun saya nak minta pandangan, tapi nanti suri hutang saya bagaimana orang muda crowdfunding semua boleh masuk. Tan Sri, kadang-kadang secara atas kertas nampak cantik. Ini kerajaan, ini pihak suatu tempatan misalnya, ini NGO, ini komuniti. Tapi kita semua tahu bahawa dalam pelaksanaan tu, bagaimana kita nak melancarkan proses itu. Apa yang Yayasan Sejahtera lakukan berbeza berbanding dengan usaha-usaha perdana, arus perdana yang lain. Dan tentunya Tan Sri ada kearifan apakah halangan untuk sektor awam bergerak pantas misalnya. Bukan tak nak bergerak, tapi ada banyak perkara yang perlu dilihat. Tapi sektor swasta kena dia lebih fokus dan menjurus, mereka boleh terus. Tapi nak kombinasikan semua itu juga perlu dilampaui masalah-masalahnya ini. Okey, dalam hal ini Yayasan Sejahtera telah pun mempunyai pengalaman untuk menarik semua untuk bekerjasama. Salah satu projek yang kita buat di Sabah, projek ini agak di pedalaman. Jadi kita pergi dulu dan kita pergi mengenal pasti kampung tu berasaskan daripada data daripada ICU. Okay. E-Kasih. Maknanya kita masih menggunakan input daripada kerajaan. Okay. Ya? Kita dapat input daripada kerajaan, kita dapat tahu bahawa kawasan ini memerlukan mempunyai kemiskinan tegar. Jadi kami pergi ke tempat itu dan di samping itu kita buat assessment, penilaian sendiri mengenai tahap kemiskinan dan kesejahteraan mereka. Dan bila kita dapat kita mulakan projek itu berasaskan perkara yang mereka minta juga. Yeah. So it's a win-win situation. Bila dia beritahu apa yang dia hendak. Jadi misalnya kalau kita nak menanam satu pertanian, melaksanakan projek pertanian, kita panggil Jabatan Pertanian di kawasan tu, di Sabah, di daerah itu, seperti di daerah Pitas yang kita laksanakan. Jadi kita dapat kerjasama yang baik daripada Jabatan Pertanian di peringkat daerah untuk melaksanakan, untuk mengajar isi rumah ni untuk melaksanakan atau menanam pokok-pokok tanaman yang yang kita kenal pasti. Dan di samping itu juga kita bekerjasama dengan universiti, misalnya Universiti Sabah, kerana mereka bukan kita hanya lihat kepada head of household aja, ketua isi rumah saja, but kita lihat juga anak-anak mereka, kerana kita kalau boleh nak memberi peningkatan dari segi taraf hidup kepada semua. Dan pendidikan adalah yang terbaik. Pendidikan yang mustahak untuk masa depan. Jadi kita bekerjasama dengan Universiti Sabah dan mereka, dan dengan kerjasama ini, alhamdulillah, the tahap pendidikan sekolah tu meningkat daripada band 4 ke band 3, So alhamdulillah. Itu yang saya maksudkan. Kita hanya mengumpul mereka dan kita mereka sort of sendiri ada ikhtiar upaya. Yes, drive it. That's all. Saya percaya Tan Sri ni cakap, saya tanya ke dia dulu pun jaga agrobank lama. Suri terlepas kali ini, itu saja masa yang ada. Tapi nanti kena kembali lagi untuk bincangkan selepas Hari Sejahtera. Mungkin kita ambil contoh-contoh spesifik. Di Pitas atau di Kelantan, di Sarawak, ada projek air sebagainya.
Untuk mengetahui tentang acara spesifik, pergilah kepada www.sejahtera.my. InsyaAllah di situ akan ada tertera banyak maklumat tentang apakah acara-acara yang ada untuk hari IDAP ni. Ya, Tan Sri lagi cool pada saya. Saya panggil IDEP, dia panggil IDAP. Terima kasih Suri, terima kasih Tan Sri. Terima kasih kepada anda. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada. Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Ataupun muat turun aplikasi Mudah Alih iOS dan Android. Supaya anda juga boleh memberikan pandangan secara langsung di gadget Mudah Alih anda. Sekurang-kurangnya saya tahu ada ramai public relations ataupun PR, hubungan awam yang melihat dan mereka sentiasa telefon Astro Awani tanya nak bagi kat mana. Kali ini kita tahu, kita salurkan ke Yayasan Sejahtera. Sekian, selamat malam. Terima kasih. Jumpa lagi. Thank you so much.